Om Swastiastu, Om Awignam Astu, Namo Sivyam, Om Jaya Wijaya Bawa Om, Om Lokasamasta Sukino Bawantu. Rajang Semeng, Semetonitiang, Mak Sedharma, Senareng Sami, Bemugi Renggalasane Mangkin, Semetonitiang, Sahabat YouTube, Sahabat Umat Hindu, Mak Sedharma, dalam keadaan sehat, walafiat, baik dari segala apa yang terjadi pada hari ini. Pada kesempatan pagi hari ini, saya tadi menginfokan lewat status WA dan lewat juga komunitas YouTube untuk melaksanakan live pada pagi hari ini. Karena saya ada kesempatan, sudah sekian hari saya tidak bisa menyapa sahabat saya, semeton saya, sahabat YouTube, Umat Sedharma, dimanapun berada saat ini. Pada pagi hari ini, saya akan memberikan tata cara memohon permohonan khusus di sanggah atau di merajan sahabat YouTube, semeton Umat Sedharma, Sarang Sami. Karena Niki tidak jarang disampaikan, walaupun ada, tapi untuk penyampaian secara bagaimana tata caranya Niki, saya lihat belum ada yang menyampaikan. Makanya sesuai request sahabat semeton di tiang Sarang Sami, ringkala sana mangkin, resema mangkin di tiang nyobiang punapi tata titinya. Tapi sedara Niko, di tiang atur pakeling, atur piuning, ring semeton Umat Sedharma. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini dapat berguna kepada sahabat, semeton, kepada keluarga, dan kepada teman-teman yang ada di rantau. Jangan putus asa, walaupun nanti di rantau belum punya sanggah atau merajang yang lengkap, hanya turus lumbung, hanya satu pulingge, itu tidak masalah. Artinya niat kita, apa yang kita sampaikan, apa yang kita mohonkan kepada leluhur, itu yang terpenting. Tapi sebelum nikah, saya sebelum ke pokok bagaimana tata cara permohonan khusus ini kepada leluhur, hanya dengan memakai sarana sederhana. Kalau memang nanti bisa memakai sarana canang sari, saya contohkan, tidak harus seperti Niki, canang sarinya, canang sari biasa juga bisa. Nanti ini jumlahnya kita lakukan, itu jumlah canang sari yang kita pakai di saat memohon permohonan khusus di merajan atau di sanggah durian itu sebanyak 10 buah, 10 tandeng canang sari, dengan memakai sarana toya anyar dan sekar tentunya. Nah, nanti pelaksanaannya tidak boleh ada orang tahu. Artinya walaupun keluarga, siapa yang memohon, memohon sendiri di natar, di halaman merajan atau sanggah druene di sana, memohon sendiri dengan sarana canang sari 10 dan toya anyar. Toya anyar nanti itu ya nanti yang kita untuk pakai nunas unsur padan ide betari guru dan untuk meraup. Dan saya sampaikan tidak mesti dengan canang sari seperti contoh yang saya sampaikan ini, boleh canang sari biasa atau boleh lekosan, tidak masalah. Yang penting jumlahnya 10, karena Niki akan selain memohon kepada leluhur, selain memohon kepada betari guru, selain memohon kepada siwa guru, nanti kita akan menguripkan juga dasa bayu yang ada pada diri kita, ring angges sarire semeton dikian sarasami. Nah, tapi sedereng itu, kita nanti awal saya sampaikan tentang ada request bagaimana menjaga yang bapak-bapak yang baru jadi bapak Niki, sahabat saya yang baru berkeluarga, yang punya anak satu, yang masih bayi. Tentunya Niki selain wenten pengijang ring bayi,
hal yang sederhana yang kita bisa lakukan adalah dengan mencari mesui. Boleh juga mesui dengan kesungguh jangan, boleh kalau memang tidak ada, boleh pakai mesui yang sudah ditumbuk halus, yang sudah menjadi kayak tepung, boleh mungkin diuyek. Walaupun tidak sehalus tepung, yang penting dia sudah berbentuk tepung. Nanti di dalam tepung ini, tepung mesui ini yang sudah halus ini, nanti dirajah dengan aksara Bali. Kunapi rerajahnya, rerajahnya segadi puniki. Nanti ini bisa di screenshot atau di tangkapan layar agar bisa nanti diikutin bagaimana rerajahnya. Ini contoh rerajah nanti di mesui yang sudah ada, sudah menjadi tepung bubuk, yang sudah berbentuk tepung atau halus. Ini dirajah di satu tempat, dipadatkan dulu, dirajah dengan katik dupa bisa, yang penting bisa berbentuk seperti rajahan seperti yang ada mungkin di layar HP smartphone Sarasami. Ya penikir rajahnya ini yang lain. Nah, untuk mengurip sarana, bagaimana mengurip bahan, sebelum-sebelumnya saya sudah sampaikan doanya, mantranya nike dipakai dados. Kenapa aksara Bali niki memang sering dipakai di saat kita melakukan apapun itu, melakukan upacara rakyatnya dan sejenisnya. Ini aksara Bali niki adalah aksara-aksara yang memang mengandung magis, mengandung sesuatu yang sangat religius. Dan di saat-saat upacara rakyatnya apapun bentuknya pasti memakai aksara Bali puniki. Ada juga ada mantra, kadang-kadang ada mantra yang memang dengan vokal, dengan kata, ada istilahnya ring, sering kita dengar ada kata-kata vokalnya ring, sering. Nah, ini memang mengandung juga untuk istilahnya, artinya itu mengandung pemujaan terhadap kekuatan ilusi yang di alam ini. Ada kekuatan juga, kekuatan rajanya terhadap Dewi Lakshmi sebagai Dewi Kemakmuran, dan juga ada terhadap Dewi Kali. Nah, itu yang memberikan kekuatan-kekuatan magis pada aksara-aksara Bali yang kita sering jumpai pada saat-saat upacara yatnya yang digelar gitu. Nah, bagaimana bagaimana doa untuk nguripan aksara Bali puniki ritarkala dipakai pada bayi kita, pada anak kita, yang untuk bapak-bapak yang baru jadi bapak yang pun mempunyai anak satu niki. Kalau saya sarankan, wajib punya mesui untuk menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan. Selain anak-anak kita biasanya sudah dikasih pengijang yang di lehernya itu, apa-apa. Terus bagaimana doanya, kan kentang doa yang memang dipakai untuk pengijang bayi melalui sarana mesui dengan ditulis aksara seperti rerajahan seperti puniki. Niki aman karena niki untuk penjaga bayi. Nah, nanti setelah dirajah, setelah didoakan, itu nanti beberapa misalnya ditaruh di ubun-ubun bayi di siwe duare, jangan disembur karena biar nggak kaget bayi kita. Terus bagaimana doanya untuk murid raja niki? Yang untuk pertama kali yang bergabung di channel Gede Mangkul Lingsir, yang sudah bergabung pasti sudah tahu juga, memakai sarana dupa 3 dan anggap ini kita mengurip sarana rerajahan yang sudah ditulis pada mesui. Dengarkan doanya. Om Swastiastu, Om Mawigenam Astu, Namo Sidom, Om Mang Om Sangbang Saraswati, Kaunang Inama. Om Angadak Sire Sangyang Gane, Angadak Sire Sangyang Pasupati, Angadak itu Sangyang Haji Saraswati. Sekarang urip dulu bahannya.
Wang urip bayu sabda hidup bayu teke bayu urip sabda teke sabda urip hidup teke hidup urip uriping urip teke urip uriping urip teke urip uriping urip teke urip. Sekarang sucikan bahannya biar apa yang kita pakai ini tersucikan oleh doa dan mantra yang kita pakai agar berguna dengan baik. Bagaimana mantra bahannya? Bagi yang sudah tahu, mungkin sudah tahu yang baru pertama kali bergabung, tinggal dengarkan, nanti bisa dilihat di kolom komentar selanjutnya bagaimana mantra nguripang bahan. Om Swastiastu. Om Sang Bang Saraswati Kaunang Nama. Om Ang Brahmani Pastri Nama Nama Swah. Wong sama tuan tersiri matemah ongkari melecak yang kasut tumi bering pertuwi matemah hang saru maletik mebayu mesabdo maidab bayun te pina ke sabdang ingulun kejah kita ring brahma hurip kita ring wisnu begawan siwa krama ngawas ngawasi saru maletik. Itu bisa diucapkan sampai 3 kali. Kenapa 3 kali? Karena apa yang ada di dunia ini adalah sarwa itu 3. Ada berbuah suah, ada lahir hidup mati, ada juga apa yang disebut dengan 3 tempat. Ada juga karena rupanya 3, ada juga sanya triatmi, semua serba 3. Minimal 3 kali kalau memang bisa mengucapkan mantra apapun yang kita gelar minimal. Apakah boleh 1 kali tergantung rasa, tapi saran Dityang tetap 3 kali. Terus sebelum kita mengambil mesuinya, ambil mesuinya sudah dirajah, sekarang kita tempatkan di ubun-ubun bayi dengan derajat yang sudah saya perlihatkan tadi. Anggap contohkan, anggap tempat ini sudah ada mesuinya yang sudah diraja, diambil seberapa, 1 jumput, 3 jumput untuk ditaruh di tempat, dan kita doakan mesuinya. Bagaimana doanya, dengarkan baik-baik. Wong hidup aku sang yang guru reke, sang yang dasa bayu permanu. Angurip akan bayu kesasar, bayu karokan, bayu kadesti. Teku urip, ang ong mang, waras teku waras, teku waras, teku waras. Begitu doa mantramnya dan diucapkan 3 kali. Setelah itu, setelah kita tempelkan mesuinya, usut paban bayi anak kecil kita dan pasupati dengan pasupati mantram yang sudah memang sudah saya udah temen, tinggal dicari yang sudah nanin nonton channel Dityang. Terus malih asiki sana mungkin wenten juga yang mempunyai sakit penyungkan yang lama. Secara medis sudah dilakukan, secara usade, secara obat non medis juga sudah dilakukan. Tetapi sampai saat ini kadang-kadang sungkanya atau penyakitnya tidak kunjung sembuh, tidak ada perbaikan, tidak ada perbaikan yang signifikan untuk mendapat hasil yang baik. Nah, makanya di pagi hari ini saya menyampaikan tata cara permohonan di merajan atau di sangga druene di depan pelinggih rong telu, di depan pelinggih rong tiga sangga kemulan dengan mesrano canang sari sebanyak 10 buah yang ditaruh di boleh di dulang, boleh di satu tempat agak tinggi, jangan di bawah. Atau di, kalau memang ada meja di meraja di sana dulunya boleh dengan memakai canang sari 10 dengan dupanya 3. Apakah boleh 3? Boleh dengan dupa 11 boleh, atau dupa sesuai dengan jumlah canang sari. Tapi saran saya di canang sari tetap dupanya satu-satu,
dan untuk memang upesaksi dupa yang kita pegang itu berjumlah 3, karena dalam doa ada upesaksi dening sang yang Tri Agni. Nah, untuk semeton titiang yang penyungkanya lama, yang tidak kunjung sembuh, tidak ada perbaikan, nanti setelah kita memohon di merajan atau di sangga don di arep parang telu dengan sarana sanang sari 10 niki, dan cari daun lontar, daun enau atau daun lontar, dan daun lontar ini bisa dibeli sekarang secara lembaran di buku-buku yang menjual alat-alat buku tulis di beberapa toko itu, karena untuk anak-anak SD SMP niki ada nulis aksara itu di kadang-kadang di beberapa penyedia alat-alat tulis niki sudah menyediakan lontar. Nah, itu bisa dipakai, dan lontarnya juga diraja dengan aksara seperti niki. Lontarnya nanti diraja seperti aksara yang titiang perlihatkan di layar sekarang di HP Semeton Sarang Sami. Nanti niki bisa di tangkapan layar atau di screenshot, biar bisa nanti ditaruh atau kita ampun. Nanti bisa nanti ditaruh atau ditulis lontarnya seperti asap niki, katanya seperti niki. Nanti setelah lontarnya yang sudah dulu aksara niki ditulis seperti niki, nanti niki ditaruh di tempat tidur di bawah bantal selamanya. Ditaruh niki di bawah bantal, siapa yang sakit nanti semetonya bisa dituliskan aksara seperti ini dengan sebentar nanti bagaimana tata cara permohonan khususnya di merajan atau di sanggah dueninge dengan bahan lontarnya dengan aksara yang ditulis seperti niki. Niki nanti setelah didoakan, dimohonkan, nanti kita ditaruh siapa yang sakit di bawah bantalnya ditaruh kentang. Tapi sebelum niki tidak menyapa dumun semeton titiang sampun wentang ranjen niki tidak menyapa dumun. Wenten akun Yupak Wain Riase, salam hormat lan rayu mewali. Wenten juga akun Erwin, Om Swastiastu Jero, bolehkah memohon sesuatu terus menerus di merajan karena belum terwujud Jero? Boleh, tidak masalah. Itu lebih baik Pak Erwin ya, tidak apa-apa. Wenten Dane Iputu Diana, semeton dijan niki Om Swastiastu Jero mangku, rajeng semeng wali niki Pak Putu. Wenten akun Niketut Ernawati, salam rayu Jero gede lingsir nggih mewali. Wenten akun Made Sumarjaya, Om Swastiastu mewali Pak Made Sumarjaya. Wenten juga akun Wayan Suryani, Swastiastu mewali. Wenten akun Dane Semeton Titiang, Bapak Budi Antara, Om Swastiastu mewali. Wenten juga akun Switre Antara, rahayu mewali niki semeton. Wenten juga Putu Popo dihapus pesannya, nggak apa-apa. Salam rahayu niki. Oke, terus sapunapi permohonannya di merajan ruene, iring sama-sama dengarkan. Setelah nanti dimohonkan, nanti juga ada mantra lontar yang akan dipakai sarana untuk ditaruh di bawah tempat tidurnya. Terus bagaimana setelah canang sarinya digelar nanti di merajan atau di sangga druene dengan 10 yang ditancapkan juga di canang sarinya, disediakan toya anyar, nanti itu yang pakai tunas masuk padanya, peraruh burunya di wapin apa diraupkan di mesugi, dicuci mukakan pada yang sakit, nanti
lontar yang sudah dirajaniki taruh di tempat tidurnya di bawah bantal. Di bawah bantal, bukan di bantal. Taruh di bantal yang dipakai tidur. Nah, dengan begitu nanti astongkare ada perubahan karena niki nguripan juga dasa bayu yang ada juga memohon wanugraha kepada para leluhur duene. Nanti kita memohon kalau sudah canang sarinya digelar, kita memohon dengan memakai sarana dupa tiga kepada para leluhur, kepada Betara Guru, kepada Betara Langit, kepada juga Betara Siwa Guru. Apapun sebutannya, kita mohon kepada Betara Langit kita di Rong Telu, di hadapan Pelingi Rong Tiga. Dengarkan doanya baik-baik. Doa di saat memohon dengan canang sari sebanyak 10 di sangga atau di merajan duene. Om Swastiastu, Om Awidenam Astu Namo Sidium, Om Mangkung Sangbang Saraswati Kaunang Yunama. Om Idap Sangyang Om Karam Munguhin Ring Tuntungin Rambut Merage Sangyang Siwun Nirbanu Wisese. Om Sangyang Siwun Nirbanu Wisese Munguh Ring Angranang Rambutku. Metapakan Padme Anglayang Sire antahe kensalwing lare roge papu petake wigenaning awak sariranku hang duraken sarwa urge kale kabeh wong sangyang sri yo namo nama swaha wong sangyang siwa murti jati malungguh ring siwa dwaranku matapakan padmo buane hang leburaken lare gene papu petakaning awak sariranku amunakan sapa kriya hale sarwa durga kale kabeh om sriya unamu nama swaha om sangyang sada siwa murti malungguh ring padma saneratne sire angan yutakenan lare roga papu petaku wigenang ning awak sariranku hang durakan sarwa roga kabeh om sriya unamu nama swaha om sangyang siwa raditya malungguh ring padma anglayang sire anglungguhin saparaning durwane asing akarya hale ring awal sarengke wastu kita punah sarwa guna wisesante kabeh muah hangilangkan lare rogo widene papu patakang awak sarengke om sriya unamu nama swaha. Terus kelanturan juga ini belum selesai dan lanturkan juga dilanjutkan dengan doanya untuk nguripang dasa bayu yang ada pada diri kita. Yang lantut, Om Sangyang Sada Siwa Murti Malungguh Ring Padma Ratna Sire ayo akan lara roga papu petaka wigenang ning awak sariranku. Anurakan sarwar roga kabeh om sri wanamu nama swaha. Lanjut. Om ang sangyang maya sakti malungguh ring padma nade. Sire angemit akan awak sariranku. Amrah hakena saluring awak sariranku. Saka weheng destit loh terenjane. Gegendu kentawang wastu sire punah teke geseng di Betara Maya Sakti. Om sriya unamu nama swaha. Om sangyang prana bayu wisese malungguh ring padma cakra. Meder amapekin awak sareanku. Sire amagahaken sarwa wisya kabeh. Sarwa lare roga wigenaning awak sareanku. Muah sapa karya lare kabeh tentu mamah ring hawa sarianku. Om sriya unamu nama swaha. Enggih kurang lebihnya asaponike mantramnya, doanya. Usan munasamike toya anyar sane sampun keunggahan, sane sampun wenten kelingihan, mangkin
nguripang aksara ring lontar puniki jagi angin sarane tidak kalah sane sungkan sirep tidak kalah yang dimana saat yang sakit ini memakai bantal di bawah bantal ditaruh sarananya dengan sarana daun lontar. Nah, kita mohonkan aksara ini biar berguna dengan mantra seperti niki. Wanta kita buta pisah sesang pulung dengan sana sahanu was umudan terhangan di kulit daging dalam matini wong agering. Apan aku roh ring ketatwaning kayaukan betara lawan paduka betara dohtang pemulih maring kayangan bumi waras. Wong tak itu buta pisah cesang pulung dengan sanak sahana was ngomodan teangan di kulit daging dalam atini wong agering. Apan aku roh ring ketatuan meng kayaukan betara lawan paduka betara doh tangke mulih maring kahyanganmu waras waras waras. Diucapkan selama 3 kali. Setelah ini ke lontar yang sudah dituliskan asara peniti baru ditaruh nanti di bawah bantal siapa yang sungkan siapa yang sakit. Nanti untuk teks doanya, teks mantramnya nanti akan saya tuangkan pada kolom komentar di video live hari ini. Wenten putu popo, swastiastu, jeromangkut yang petaken kapan malah wenten pengobatan jarak jauh. Oh nanti, adong kare setelah galungan Pak Putu Popo ya, setelah galungan. Boleh Pak Erwin, tidak apa-apa setiap hari, munggah hari rong tiga, ngaturan canang sehari, tidak apa-apa, itu lebih baik. Alangkah baiknya seperti ini ke Pak Erwin. Kalau itu memang ada niat seperti itu, silakan dilakukan Pak Erwin ya. Tidak apa masalah nih ke setiap hari, karena ini berkaitan dengan rasa kepercayaan, keyakinan terhadap kekuatan doa kita yang disampaikan oleh juga para leluhur kita kepada Sang Yang Widiwasa melalui beberapa manifestasi beliau. Nanti untuk teksnya saya akan lengkap, nanti saya bedah, nanti saya taruh di kolom komentar. Silakan bisa nanti di screenshot, bisa nanti sama-sama kita belajar. Untuk masalah mantra mendoa ini jangan khawatir, jangan merasa tidak berani mengucapkannya, karena sedari awal kita sudah memohon taksu warenugraha ring Sanghyang Aji Saraswati antuk mantra sederhana omang osang bang Saraswati kaunang nama om ludra maiswarasidam biak yasya menama-nama swaha. Dengan mantra niki astongkare kita tidak kena upadrawa, tidak kena salah, tidak kena danda upate untuk mengucapkan mantra-mantra suci niki, karena niat kita baik, karena niat kita memohon taksu memohon warnugraha melalui para leluhur drone, melalui betara guru, melalui betara siwa guru, melalui betara lelangit untuk mengucapkan rasa syukur yang berlipat, untuk mengucapkan diberikanlah anugerah itu dimohonkan oleh para leluhur kita. Jangan khawatir, jangan putus asa, tidak ada tidak mungkin di dunia ini kalau memang kita niatnya baik, niatnya kita tulus memohon. Saran saya, berdoalah setiap hari, kapanpun ada kesempatan, siang, malam, atau sore, sempatkan kita ke sanggah atau ke merajan untuk mengucapkan, untuk memohon apa yang kita mohonkan, agar kita selalu dipantau, disuryanin oleh para lelangit utari yang para leluhur dunia mandirahayu sinarang sami. Tidak ada doa yang tidak terkabul
kalau memang kita niatan tulus ikhlas dasar ya dalam hati kita untuk memohon anugerah kepada para leluhur kita. Biasanya bukan saya bagaimana, biasanya kalau semeton ini beberapa semeton, kalau tidak sakit, kalau tidak sungkan, kalau tidak ada kesusahan, kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita mengabaikan sembahyang kita di sanggah atau di merajan, karena itu sangat penting, walaupun sebentar, walaupun hanya waktunya 5 menit memohon, ya nanti ututnya nanti saya cantumkan mantramnya di kolom komentar, karena deskripsi tidak memungkinkan untuk menaruh karena sudah kosakatanya melebihi nanti asalnya di kolom komentar itu yang taruh betul ya susuk semua sarannya. Penten juga dari akun Pak Kadek Widana jero dadah tiang nunas japo mantra sane wau yang nggih oleh jebos nanti bersama nanti setelah live selesai nanti saya taruh nanti saya akan taruh di kolom komentar. Susuk semua sarannya Pak Kadek nanti tiang tuangkan lagi di kolom komentar. Nah karena jarang semeton kita dan jarang mungkin para pemangku yang lain untuk memberikan solusi info begini, karena itu tujuan saya memang untuk biar umat kita itu sedikit lebih sedikit mulai tahu melalui iling bagaimana cara permohonan sederhana. Kalau memang di rantau tidak ada canang sari, boleh juga hanya memakai asap 11 atau wangi-wangian sekar, dan kalau bunga sama air itu pasti bisa, walaupun kita tidak secara utuh bisa memakai canang sari, karena kita di Bali atau di beberapa daerah yang bisa juga mengambil bisa memakai sarana canang sari ini dan bisa tuasanya sederhana, itu bisa dilakukan. Kalau memang tidak ada juga di rantuan, hanya ada gedong suci atau hanya ada pelangkiran, tidak masalah, jangan putus asa dan bisa dimohonkan juga di sana. Dan niat kita menghadirkan para leluhur kita di sana, mendunang para leluhur kita dengan bahasa sederhana untuk mengucapkan niki. Benten juga menyapa semeton saya Bapak Ngurah Yase, sudah hadir juga pada pagi hari ini. Salam Rahayu Mewali niki. Gesuk semua, astu dan astu swaha, apa yang kita harapkan, apa yang kita abdiang, mandu mewi guna dikabulkan oleh para leluhur kita. Apalagi kita nanti nyangre Rainan Galungan, kita punya kesempatan, punya permohonan sangat bagus nanti di Pasaraya Galungan kita memohon seperti niki di malam hari. Kalau pagi kita berjalan apa perkaranya pada pagi hari berjalan, silakan nanti dimohonkan pada pas malam hari, karena leluhur kita pulang, leluhur kita nyingaing damo-damonya diberi kesempatan waktu 10 hari para leluhur kita ada di melinggih-melinggih di pewangan kita, di merajan kita, di betare, di pelinggih betare gurunya, itu diberi kesempatan oleh Sang Yang Wenang ini 10 hari sampai Sanicara Kuningan, diberikan kesempatan oleh Sang Yang Wenang para leluhur kita untuk hadir. Itu bahasanya. Mungkin sementara untuk pada pagi hari ini hanya itu yang bisa saya sampaikan kepada para umat titiang, para semeton titiang. Walaupun tidak begitu banyak yang nyaringin pada pagi hari ini, karena saya baru pagi tadi menginfokan di status WA dan di komunitas YouTube, tidak masalah. Yang penting nanti para semeton bisa mengikuti tayangan ulangannya setelah niki. Dan begitu pentingnya, jangan berkecil hati kita memakai aksara-aksara suci ini dengan sungguh luar biasa, dengan majis religiusnya aksara-aksara suci ini yang bisa dipakai untuk sarana pengobatan untuk diri kita, untuk keluarga kita. Yakin dan percayalah bahwa ini sangat-sangat berguna, karena ini jarang disampaikan, jarang disosialisasikan, mungkin kita nggak tahu beberapa tempat mungkin sudah dilaksanakan seperti niki. Sementara sedikit demi sedikit kita bisa belajar, kita bisa memakai dari hal yang sederhana untuk
kepentingan kita. Nah, untuk Pak Putu Antara, Bapak Budi Antara, yening disanggah rong telu kemulan punika sani kiwo dengan arah puniki kaje napi kelo. Nah, niki dan masalah Pak Budi ya, tidak masalah, tidak harus yang di kanan, yang di kiri atau di tengah, karena ini juga merupakan manifestasi kekuatan Sang Hyang Widi yang dimana pada sehari-harinya itu diwakilkan oleh para leluhur kita. Kita tempatkan di depan semuanya, tidak harus di rong mana kita tempatkan canang ini, kita tempatkan di depan pelinggi rong telu dengan sarana canang sari ini 10. Niki tidak masalah Pak Budi ya, tidak masalah niki. Yang penting kita menasaran nugraha pada para leluhur kita. Kita melaksanakan niat kita, permohonan kita pada leluhur Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Wenang niki sampun uning apa niat kita sudah dibaca sama beliau. Penikir Pak Budi, semoga Pak Budi juga bisa mendengar apa yang saya sampaikan, jawaban titiang asa penikir. Ini Pak Budi ya, semoga nanti tolong disampaikan juga kepada keluarga yang tidak memang sempat menonton ini. Enten juga dari akun Dekyan Om Swastiastu Mewali, salam rahayu. Pak Dekyan sudah hadir juga pada pagi hari ini. Nanti saran titiang, tolong nanti pas hari raya Galungan, Wanis Galungan juga bisa, habis itu juga bisa untuk memohon permohonan seperti ini. Kalau memang ada keluarganya sakit yang sudah lama yang tidak kunjung sembuh astongkare. Tapi jangan juga baru mohon sekali mengharapkan sesuatu menjejak anugerah yang luar biasa. Kita harus bersabar. Karena kadang-kadang Sang Hyang Embang iki, Sang Hyang Wenang iki, Tuhan Sang Hyang Diwasa kadang-kadang memberikan cobaan, memberikan menguji niat kita. Apakah kita sungguh-sungguh dalam permohonan? Dan sepesan saya, jangan surut-surut, jangan berhenti untuk berdoa di merajan atau di sanggah druenik, itu sangat penting. Apapun yang kita lakukan, kita mohon restu kepada beliau Astongkare. Tetap kita disuryanin, diembing, dimit, biar selamat rahayu kemana kita pergi. Tidak ada kekuatan yang lebih besar dari kekuatan doa kepada leluhur dengan panugraha Tuhan itu Sang Hyang Diwasa. Walaupun ada sarana-sarana yang saya sampaikan, itu sebagai pelengkap untuk meyakinkan juga diri kita untuk sebagai pelindungan. Dan memang begitu tata laksana, tata titik yang harus kita lakukan. Inggih asapun iku dumun, titiang tidak lama menyita waktu semeton sarang sami. Demugi walaupun akidik niki, walaupun sedikit apa yang saya sampaikan, semoga bisa berguna untuk semeton saya, umat Hindu saya dimanapun berada, umat Hindu saya yang ada di Sumatera Lampung, umat Hindu saya yang ada di Jawa Barat, yang ada juga di Yogyakarta, dan juga umat Hindu saya yang ada di Sulawesi, yang ada di Jawa Timur, yang juga ada di Kalimantan, juga yang ada di NTT, Flores, ND, dan Irian Jaya, dan juga yang ada di luar negeri, salam rahayu, yang ada di Itali, umat Hindu saya yang ada di Jepang, umat Hindu saya yang ada di Australia, umat Hindu saya yang ada di Norwegia, dan ada di Spanyol, banyak negara yang ini umat kita banyak sekali, sudah menyempatkan diri WA, bertanya, terima kasih sudah ikut bergabung, sudah ikut menyimak channel Gede Mangkul Lingsir. Semoga apa niat kita semua tersampaikan, dikabulkan oleh Hidup Sang Hyang Diwasa dan para leluhur kita. Sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih paling banyak untuk yang sudah hadir, yang bisa menemani live pada pagi hari ini. Semoga dengan niat kita, dengan ketulusan kita berbakti kepada Ide Sang Hyang Diwasa, semoga di hari Galungan ini doa-doa kita yang belum dikabulkan oleh para leluhur dan Ide Sang Hyang Diwasa. Rahayu untuk kita semua. Om Lokasamasta Sukino Bawantu. Semoga setiap makhluk hidup dunia ini berbahagia atas niat doa kita semua. Om Santi Santi,
Santi Om Rahayu Sinarang Sami. Sukses semua.